Annyeonghaseyo. My name is Dia, and I will be your tour guide for today. I'm an Indonesian living in Gamcheon, Busan. In this city, I can be myself, and I also found love. My secret? Just keep smiling and wish upon a shooting star. Or I can guide you to the best places in the city that will make you fall in love. I hope Gamcheon and its star can bring you peace and good luck. And because you have inspired me today, I thank you. Welcome to the Little Prince Tattoo. This is one of the best photo spot in Gamcheon. 여보, 정말 내가 당신 너무 좋아하는 거 준비해 왔어. 이 초콜릿 기억나? 50년 전인가? 그때도 당신 이 초콜릿 나한테 줬잖아요. 맞아. 내가 이렇게 내가 당신에게 이 초콜릿 주기 때문에 말이야. 우리가 결혼도 하고 이렇게 또 행복하게 또 즐겁게 또 재밌게 살아가고 있잖아. 맞지? Ini alasan kenapa aku senang menjadi tour guide di sini. Kota ini tidak pernah gagal menciptakan kenangan indah yang membuatmu tersenyum kembali. So jujur saya, aku yakin akan hal itu karena aku sudah mengalaminya beberapa tahun yang lalu. Oh, si kiyowoyo. 아주 잘 어울려요. 감사합니다. 너무 우울해하지 말아요. 당신은 혼자가 아니에요. 저는 그냥 언제나 좋아요. 나의 조인이요? 고쇼건정 위요시네요. 그쪽도요. 에이 정말요. 네 정말요. You're pretty, funny, and smart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Do you know what the clock tower is for? To change the time. I can change the time. I want to speed up the time. What for? So I can marry Park Seo Joon. If only. Then watch fun about a clock tower. You can keep up with time. That's also fun, right? No. It's okay. Hey, be careful. Sorry. Sorry about that, Tia. It's okay. Do you have kids? Not yet. I'm engaged. Oh, when is your big day? Hi. Juno? 나 할 말이 있는데. Please be honest with me. 오빠는 Will you marry me? 아쿠친닷컴. 우리 아노바 만나기로 했잖아. 오빤 약속했잖아. 아무것도? 오빠 장난해?
우리 언어 기념일인 거 어떻게 저 부를 수가 있어? Bye. 'Like this. Namaku Dia. Aku berusaha menjadi tour guide dalam hidupku sendiri. Kadang hidup terasa kelam, tapi selalu ada hal-hal kecil yang membuatmu tersenyum. Dan kamu harus percaya dengan kejutan-kejutan kecil yang akan terus datang. Halo sayang, Araso, ija gemam sauja. Koshen kemawo. Sayang, take care ya. Call me. Sini Nick, apa kabar lo? Nih minuman lo udah gue pesenin. Cewek lo mana? Hah? Cewek lo? Tunangan gue. Tunangan? Salon. Kelar gue suruh kemarin. Tunangan? Mana cewek lo? Harusnya sih bentar lagi nyampe. Ntar dulu deh. Baru kali ini deh, lo punya pacar. Terus, lo gak kenalin ke gue. Terus lo tunangan. Lo teman macam apa ya? Mungkin ini yang namanya true love. Mulai. Mulai dengan kegombalan lo. Lo sama cewekmu yang ini udah berapa lama? Lumayan sih. 2 minggu? Men. Emang nama lu bukan Gary kalau nggak ganti-ganti pacar. Rese lo. Gimana ya? Gua tuh kayak punya feeling gitu. Kalau yang ini tuh kayak bakal bener-bener jadi sama gua. Tanda-tanda kiamat. Lu kayak hipnotis lo. Ah, lu belum tahu aja, Nick. Beneran deh. Nah. Hey. Nih, miracle worker gue. Isti. Sorry. Kenapa, Beb? Enggak apa-apa. Jare! I remember with you. When we meet in Dolly. When I look into your eyes, it's so beautiful. Busan is now one of the best vacation destinations in Korea. Besides the film festivals, the city offers many other things, like the Gamcheon cultural village. Yeah. Halo, Gary. Kamu tahu nggak aku ada di mana? Tolong bilangin ke mantan tunangan gue yang tercinta. Bilangin, mamen. Bilangin kalau gue sekarang udah happy. Gue sekarang udah happy.
Dateng. Lihat aja, gue bakal move on dari lo. Meskipun goodbye tidak sesederhana itu. No woman, no cry. Awas ya lo, udah ngelindes foto mantan gue. Lu kok ngikutin gua? Kakak paham kamu udah gak sabar pengen nyiapin pernikahan, tapi memangnya kalian udah tentuin tanggal? Nanti kalau Juno minta mundur lagi gimana? Mendingan kamu pastiin dulu deh sama... Udah deh kak, yang mau nikah itu kan aku. Iya tahu, kakak cuma khawatir sama kamu, nggak mau kamu kecewa lagi sama Juno. Ya udahlah, buat kakak sih yang penting kamu happy. Iya kak, thank you ya, love you. Love you too, bye. Oh. Udah jam segini nih, bukannya udah mesti berangkat? Oh iya, yuk. Sunim, yo si mami nanti saya, igol heh terikayo. 거치는 것도 포함되면 가격이 어떻게 된 거죠? 450만 원. 몽킨. 아까 kamu ada benernya juga. 이해 sih? Kan sayang keluar uang banyak buat baju yang kayak baratnya masih belum jelas kapan dipakainya. 저의 배송비까지는 보험 되죠? 가나 makannya? Mau nambah lagi enggak? Aduh, Bi. Ini aja enggak bakalan habis. Dasar anak kids. Kenapa? Udah pada nungguin teman-teman lo. Aduh, iya nih. Ternyata teman-temanku nyampainya lebih awal. Ya udah, di sana. Kasihan udah pada nungguin. Berani. Iya, enggak apa-apa. Beran. Iya, udah sana. Pesan kita seharian deh ya. Iya. Eker ya. Jalan duluan ya. Dah. Bye. Ayo dong berbunga. Kalian kan bukan bonsai. Tuh, matahari juga terik. Ayo, jangan males-malesan berbunga. Nih. Mandiin lagi ya. Sakia. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. 여기 아가씨를 위한 편지가 있어요. 감사합니다. 안녕히 계세요. 그 tadi Juno ngasih surat ke dia. Dia ngajakin aku dinner. Nih, sekarang aku lagi nungguin dia. Udah dulu ya. Aku harus make up dulu nih. Bentar lagi, Juno dateng. Bye.
말씀. 디아. 텐앙, 텐앙 디아. Coba hitung dari 1 sampai 10 dan pikir baik-baik sebelum ambil keputusan. 내가 다 설명할게. 브랭셋 lo, dasar laki-laki gak tau malu. Bener kata kakak gue, lo emang bisa cuma ngecewain gue. Lo lagi, sahabat macam apa yang nusuk dari belakang? Katanya minta mundur pernikahan karena sibuk. Sibuk genitin cewek lain maksud lo. Seharusnya gue udah bisa ngeliat dari dulu. Lo cuma bisa ngecewain gue. Hari itu, tanggal jadian kita. Apa kamu sudah lupa? Atau emang sengaja lupa? Aku gak berubah. Aku masih memakai hatiku. Kamu? Kamu taruh di mana hatimu? Malam itu, hidupku ada di tangan sebuah pisang. Satu-satunya pisang dengan hati. Hey! Banana! Do you want drink? My treat, come! Come, come, come! Satu. Dua. Tiga. Empat, lima, six, seven, nine, sepuluh. Ini kesempatan terakhirmu. Tia, Tia, 내가 진짜 미안해. 어? 내가 잘못했어. I'm really sorry, Tia. 여보세요, 여보세요. 네, 감사합니다. Baca-baca sih. Jadi kemarin gimana sama Juno? Cerita-cerita dong. Sombong deh kamu. Dia,
Kakak barusan telepon Juno dan dia bilang kamu berdua udah gak bareng lagi. Dia katanya udah berusaha kontak kamu tapi gak ada jawaban juga. Kakak khawatir kamu udah berapa hari gak ada kabar loh. Please angkat telepon kakak sekarang. Oke, kakak pesan tiket ke sana ya. Aku tahu kamu masih sedih. Makanya kakak mau ambil cuti supaya bisa nemenin kamu di sana. Alamat kamu masih sama kan? Kakak bisa ngambil tiket untuk berangkat lusa nih. Kamu di rumah aja kan nanti. Halo kak. Iya kak. Sorry, HP dia lagi rusak. Dia lagi di servis. Dia lagi nyibukin diri kak. Biar cepet move on. Iya, dia baik-baik aja kok. Jadi kakak gak usah datang. Ya, I love you, kak.조금 왼쪽으로. 네, 여기요. 네. 올라가야 하는데 조심해요. 감사합니다. 누구 있어요? Sorry? Yes, you. Are you following me? How come you know? I'm blind, not deaf. I can hear you. So why you didn't help me? I don't want to scare you. Can you help me now? Yes. I'm looking for cereal. Can you take me there, please? Okay, it's over there. Who's there? 안녕하세요. Oh. You. I'm sorry. I didn't say goodbye yesterday. Yeah. You're already gone before I say thank you. Sorry. I had to go back to the supermarket. Oh. You work at the supermarket? Yes. By the way, thank you for yesterday. You're welcome. Well, I have to go to work.
Hello. Copot, copot. Need help? No, I'm fine. Where you go? I bring food for you. Warning. You're always coming here. Don't you have to work? Bisa nggak kita ngomongnya bahasa Indonesia aja? Kalau tahu gue orang Indo. Cuma orang Indonesia aja yang latah. Ini saya mau bawakan makanan yang barusan saya masak. Sorry, gue bukan kotak amal. Lo ngapain lagi sih kesini? Mau ngerampok gue ya? Kamu kok galak banget sih? Tak kenal maka tak sayang. Kenalkan. Aku Nick. Gue dia. Aku cuma pengen ngobrol aja kok. Ya dia, jangan pergi. Ya. Aku bawa pisang goreng nih. Ya, manis loh. Siapa tahu kamu butuh yang manis-manis. Biar kamu gak asem kayak gitu. Ya, Dia. Selamat pagi. Dia, bangun, oi. Ayamnya udah pada berkokok nih. Dia. Apalagi sih? Hari ini aku masak banyak semur. Pengen kamu nyicipi. Tenang aja, ini bukan makanan sisa kok. Asal kamu tahu, aku paling jago masak semur. Oh iya, aku mau ngambil tempat makan yang kemarin. Pasti udah busuk. Ambil aja, lo yang taro, lo yang ambil. Ya aku minta izin, takutnya dikira ngerampok lagi. Lo ngapain sih tiap hari kesini? Gue tuh gak peduli sama masakan lo. Gue kan udah bilang, lo tuh cari temen lain aja. Ngapain buang-buang waktu sama cewek buta kayak gue? Halo guys, kalian udah mulai berubah jadi zombie nih. Cari apa, Mas Ganteng? Jadi apa, hayo. Ya, Dia. Aku barusan nyiramin tanamanmu loh. Mereka udah mulai bosan hidup. Siapa yang nyuruh lo nyiram tanaman gue? Gak ada sih. Yang kamu bilang kemarin itu benar. Aku emang bego, aku nggak jago masak. Aku kesini tuh hanya untuk nyari teman. Tapi kalau kamu nggak mau ya udah. Terima kasih ya buat waktumu. Aku pergi dulu. Tunggu. Ya? Gue minta maaf sama omongan gue waktu itu. Kemarin tuh aku nggak bisa tidur. Kata-katamu itu nyakitin banget loh. Iya. Memang ada baiknya lo nggak usah lagi ngomong sama gue. Jangan. Kita ngobrol aja. Karena kamu udah minta maaf, sekarang aku udah baik-baik aja kok. Oh iya. Ini aku bawain sup rumput laut buat kamu. Untuk membuktikan ini nggak beracun, aku ikutan makan juga. Nih. Sesuai pepatah,
lewat ususmu, lewat usus besarmu. Hah? Iya, untuk membuktikan ke seseorang itu lewat usus besarnya. Maksud lo, untuk dapetin hati seseorang lewat perutnya? Oh iya, betul, itu maksudnya. Enak ya, udah lama gue gak makan sop rumput laut. Cuma ngecek nih, kamu keracunan belum? Kalau sampai keracunan, kamu boleh deh ngusir aku dari sini. Kayaknya belum, tapi nggak tahu deh, ntar sore atau besok. Kali aja racunnya belum bekerja. Oh iya, kamu tahu nggak bedanya kamu sama rumput laut? Apa? Kalau rumput laut, itu mengandung nutrisi. Kalau kamu, mengandung anak-anak kita nanti. Ya, dia! Bangun! Wah, apa lagi sih? Duh, pagi-pagi banget sih, Nick. Hah? Hah? Pagi ini lumpia, tapi belum dibungkus. Nick, kayak lo kepagian deh. Apa mau dibungkus dulu? Kamu mau? Tenang aja. Tadi aku tutup mata kok, tapi buka mulut. Sorry ya, yang tadi. Nggak apa-apa, vitamin. Tuh, aku udah nyiapin makanan di meja. Makasih ya. Seneng deh denger kata makasih dari kamu. Makasih, karena makanan kemarin ternyata aman-aman aja. Iya. Oh, duduk di mana sih? Kok jauh banget suaranya? Duduk di bawah ya lo? Iya. Sini, temenin gue aja di sini. Enggak ah, di sini aja. Bener ya, nggak mau temenin gue. Oh ya mau. Yuk situ. Kamu tahu nggak tempat-tempat yang bagus? Aku pengen lihat-lihat nih tempat kayak kanal gitu. Kanal? Maksud lo Pantai Sondo? Iya, tempat orang dayung-dayung perahu itu loh. Kamu pernah ke sana? Jauh nggak tempatnya? Kalau naik bis, paling sejam. Tapi kalau naik taksi, 30 menitan gitu. Cuma ya emang lebih mahal. Tapi jalan kaki juga bisa kok. Pasti sampai. Wah, kamu cocok jadi pemandu wisata. Gue emang tour guide. Kebetulan. Mau nggak ikut aku? Nanti perbekalan ongkos kendaraan aku yang nanggung. Tapi tarifmu diskon ya, kita kan sama-sama orang Indonesia. Lo gila ya? Gue ini kan buta. Terus kenapa kalau kamu buta? Aku akan jadi matamu. Dan kamu jadi pemandu wisataku. Asik! Cie-cie. Ya, dia! Dia? Kenapa masih pakai tongkat? Kan aku bisa jadi tongkatmu.
Teng, 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 teng. Apaan sih? Gak teriak, malu. Gak ada orang kok malu sih. Ih, duduknya jangan deket-deket dong, sempit nih. Siapa yang deket-deket? Emang tempat duduknya yang rapet kok. Nih, jadi deket-deket duduknya. Kita baru kenal, gak sopan. Geser, geser. Kasih. Sama-sama. Sedotan aku mana? Kepake. Emangnya sedotan kamu kemana? Sedotanku udah habis. Emangnya kamu makan? Enggak. Aku bikin ini. Aku bikin 1000 bintang. Terus, kamu beneran hitung sampai 1000? Kepo ya? Enggak. Daripada nunggu bintang jatuh, mending bikin 1000 bintang sama ampuhnya. Coba Kali Ciliwung bersih kayak gini ya, pasti aku kerasan. Hashtag pesan moral. Aku kangen nih sama Indonesia. Udah lama banget aku gak pulang ke sana. Keluargamu masih ada di sana? Orang tuaku sudah meninggal. Kakakku ada di Jogja. Hati kepleset. Bisa hamil. Naik, ya. Turun. Geser ke kiri. Touch down. Aduh. Makasih ya, Nick. Buat hari ini. Sama-sama. Aku juga makasih kamu mau nemenin aku. Setelah kebersamaan ini, aku merasa we have similar rites. Kamu ketawa terus, kayaknya aku bisa bikin kamu bahagia setiap saat ya. Dan kamu selalu ketawa meskipun leluconku kuulang-ulang. Kamu nggak pengen nawarin aku minum dulu? Good night, Nick. Kamu nggak mau kita ngobrol-ngobrol dulu? Good night, Nick. Kamu nggak mau kita ngobrol-ngobrol, bercanda, membakar sampah, membangun PLTA? Ya, dia. Aku punya sesuatu buatmu. Ya. Ya udah. Tak taruh di atas meja ya.
Nick, kamu pernah nggak ngerasain musim dingin? Belum. Udah. Oh ya? Waktu kamu jutekin aku berasa kamu tuh kayak Elsa. Aku jadi Olaf. Ayo dia, lelehkan hatimu, hangatkan hatimu untuk Nick. Nih, ngomong sama tanganku, dasar gombal. Ih, apaan sih? Tempat ini romantis ya. Apalagi kalau ada yang dirangkul, hashtag kode. Kata orang sini, makan banyak rumput laut tuh bikin happy. Kelihatannya kamu harus banyak makan rumput laut deh. Dulu, aku sering banget loh buatin rumput laut untuk seseorang. Semoga aja ususnya nggak apa-apa ya. Nick? Nick? Loh, kamu kemana? Sini. Kamu takut sama ketinggian ya? Kok tahu? Iyalah, ini pasti lantai kaca. Aku kan hafal banget tempat di sini. Udah sini, nggak usah takut. Sini. Nick, sini. Sorry. Tapi asik. Kalau gitu sekarang gantian. Aku aja yang nuntun kamu. Biar kamu gak ketakutan. Nick, kamu kok gak pernah nanya sih? Kenapa aku bisa buta? Ya tak pikir kamu gak mau ngomongin, makanya aku gak nanya. Kata dokter, aku ini cuma buta sementara. Tapi kalau aku stres terus-menerus, buta aku bisa aja jadi permanen. Jangan takut. Butamu itu masih buta magang. Kan ada aku yang selalu bikin kamu ketawa biar nggak stres. Nick, jalan bareng kamu menyenangkan ya. Ternyata kita nggak selalu butuh untuk melihat, untuk bisa merasakan. Tapi kamu ya harus terus berdoa supaya bisa melihat lagi dan merasakan lebih banyak lagi. Enggak, Nick. Keinginan yang enggak tercapai itu lebih sakit. Jadi aku enggak mau berharap. Udah bisa ngeliat. Aku bisa cium bau ikan yang kau makan tadi. Kirain. Halo, Kak. Iya, Kak. Aku lagi di luar. Bukan di teras. Aku lagi keluar. Sama temen Indo. Mau ngomong. Bentar. Nih. Enggak. Udah, enggak apa-apa. Ini kakak aku mau ngomong sama kamu. Ngomong apa? Udah, ngomong aja. Nih. Ngomong apa, kakak aku? Katanya, aku harus menikahimu. Kalau enggak, aku di penjara. Hah? Serius dia bilang gitu? Enggak. Aku bilang, teleponnya nanti aja ya. Kita masih menikmati tour. Ih, resek deh. Ya.
Habis ini kita turun terus ke kiri. Turun. Turun lagi. Nah, di tangga ini kita belok kiri. Kamu harus ingat ya. Habis ini turun, terus ke kanan. Mentok itu ke kanan. Rumahku jauh, tapi dekat. Capek. Masih jauh gak sih? Enggak, dikit lagi. Ya udah, yuk. Yuk. Awas, naik abis ini. Yuk, naik. Yuk, belok kiri. Ingat yo. Iya. Ayo, kita beranjak dari sini. Ya, dia. Mau kemana? Enggak kemana-mana kok. Kamu cantik banget. Masa sih? Ayo aku antar. Ini jangan dibuang-buang. Mahal ini. Kamu bisa nggak nyari ini sekilo buat dirombengin? Oh Tuhan, ku cinta dia, sayang dia, rindu dia. Dianya tidak. Loh, kenapa? Makanannya enak banget ya? Iya. Kalau suasana kayak gini, apa sih yang kamu kangenin? Aku kangen ngayu sepeda, Nik. Ngayu ya tinggal ngayu. Gimana caranya coba? Kok tanya aku? Ya tinggal naik. Tak bantuin. Kamu percaya sama aku dan kamu pasti bisa naik sepeda lagi. Kamu tahu nggak apa yang aku kangenin? Nggak tahu. Apa? Aku kangen nyawer. Hah? Nyawer? Aku ajarin. Darling, I remember with you. Cukit-cukit kayak biduan gitu loh. Aku gak bisa. Kamu gak pernah datang di nikahan di kampung-kampung itu ya? When I look into your eyes, it's so beautiful. Tak ceri. Aku gak bisa, Anik. Ayo. Tarangku undang nang pantai kenjeran. Jempol. Lunggung dukung. Siap. Watu-watu. Abis ini joget, ikut irama yo. Manuk kontol, aku senang. Gendeng karo awamu. Gini. Yo. Masih sampai tua. Aku senang sampai mati. Banyak yang kamu belum tahu tentang aku. Aku juga belum sunat.
salju. Mabuk yuk. Jangan. Katanya orang yang mabuk itu pasti punya rencana jahat. Yaudah deh. Karena jahat. Aku senang, senang temenan. Bukannya megal-megal. Gendeng karo awamu. Asik-asik. Masih sampai tue. Aku senang sampai mate. Gimana kamu tahu kalau kamu lagi jatuh cinta? Dunia kamu pasti berubah. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirin, semuanya buat dia. Terus, ekspresi kamu nih, pasti berubah. Soalnya, setiap ketemu sama orang yang kamu suka, kamu jadi ceria gitu. Gimana kalau kamu buta? Ah, Nick. Aku bercanda kok. Soalnya aku lagi kena cinta buta nih. Cie, kegeeran. Emang aku cowok gampangan. Cinta itu nggak perlu ngeliat orangnya. Cuma rasakan kehadirannya. Kayak waktu pipis itu loh. Waktu udah selesai, pasti kamu merasakan. Ya tapi kan tetap aja. Suatu saat nanti aku mau lihat muka kamu. Lihat muka aku itu nggak penting. Nggak ada gunanya di dunia ini. Ya, tapi kan beda. Kalau kita ngomong, bisa melihat muka orang yang kita ajak ngomong. Beneran kamu pengen lihat. Bulu mata kamu panjang ya. Pipi kamu juga empuk. Wow, kamu udah kumisnya. Geli nih. Kamu tuh ganteng banget ya, Nick. Pasti kamu cocok jadi aktor Korea. Iya, dia. Kamu emang bener-bener buta. Tapi muka kamu tuh bulat ya. Hidung kamu juga gak mancung. Kamu kayaknya gak ada kebule-buleannya deh. Aku kira kamu ada campurannya. Soalnya nama kamu kan Nick. Aku asli Jawa. Tapi nama aku disingkat jadi Nick. Nama panjang kamu apa? Nikmatullah. Nikmatullah. Terus, ya, belok. Sampai deh, nih, tempatnya gembok cinta. Geser lagi, itu yang lebih. Ada yang kosong. Kita taruh di sini ya. Tak bantuin. Udah nempel. Kuncinya mana? Tunggu. Kuncinya kayak kebesaran deh. Kayak bukan kunci gembok. Perasaanmu aja. Emang itu kok kuncinya? Ya udah, aku simpen ya. Nih, cinta kita nempel di sini. Ingat ya. Thank you.
ngapain sih? Aku kan pusing, kamu puter-puter terus. Tet, pusing ya? Iya. Ini hadiah nikah dariku. Ada nikah? Kita kan cuma nikah bohong-bohongan. Ngapain kasih kado beneran? Ya maulah nikah beneran sama kamu. Aku bukain ya. Ini apa, Nik? Itu Darumadol. Hah? Darumadol maksud kamu? Oh, itu tuh nyebutnya. Sini aku pandu bikin matanya. Setelah gambar matanya, baru kamu bikin permintaan. Dia jangan nangis. Dia jangan nangis. Siapa tahu besok keinginanmu terkabul. Setelah itu, baru kita lengkapi mata dari madu. Kenapa aku ngerasa kalau kita udah kenalan lama banget ya? Oh iya, iya, no. Kan udah beberapa minggu. Kalau penglihatan aku nggak balik? Kita akan tetap jalan-jalan. Kita kunjungi tempat-tempat yang pernah kita datangi. Kita akan makan-makan, joget-joget, membakar sampah. Baru mulai nih, kembang api warna kuning, jingga, emas. Gede banget, nyebar. Nik. Kamu tahu nggak? Tahun lalu, walau aku masih bisa melihat, tapi menurut aku, kembang api tahun ini jauh lebih cantik. Walaupun aku nggak bisa lihat, tapi aku bisa merasakannya. Semua karena kamu. Tunggu sini dulu ya. Kamu mau kemana? Aku ada surprise buat kamu. Jangan lama-lama. Ya. Thank you.
khawatir loh. Kamu tuh kenapa sih kamu sering hilang-hilang kayak gitu? Ini udah gak tahu deh udah berapa kali nih kakak ninggalin pesan. Kakak juga udah nelfonin Nick, udah ninggalin pesan berkali-kali tapi dia gak jawab. Please give me an answer. Kalau enggak, kakak datang beneran loh nih ke Korea. Kabarin kakak ya. Bye. Habis ini kita turun terus ke kiri. Turun. Turun lagi. Di tangga ini kita belok kiri. Kamu harus ingat ya. Habis ini turun. Terus ke kanan, mentok itu ke kanan, kamu akan ketemu lagi jalanan turun, tapi agak naik. Nah, Zero, five, five, six. Dia, akhirnya aku berhasil melipat 1000 bintang. Permintaanku hanya untuk penglihatanmu kembali lagi. Jika terkabul, aku gak tahu apa yang bakal terjadi kalau kamu tahu siapa aku. Annyeonghaseyo. Satu,
Kamu satu-satunya orang yang memberiku semangat di saat aku sudah menyerah. Aku pikir aku masih mabuk dan kamu hanyalah khayalanku saja. Come on, it's a beautiful day. Look, I cook seaweed soup for you. Try it. Dua kali aku pura-pura tidur, tapi kamu tetap datang mengurus aku dengan senyumanmu yang hangat. Hey, I bring you water, and I also bring you seaweed soup for you. Good morning, breakfast time. They say seaweed soup make you more happy. Tiga. Di hari ketiga itu, aku mulai mikir kalau kamu nggak bisa masak yang lain. Okay. Bye. Apa tuwe? Uri gurun wiji suade? Sorry, Tiana. 나 아직 마음의 준비가 안 돼 있어. 어? 오빠, 솔직히 말해봐. 진짜 나랑 결혼하고 싶어? 아, 나 시간이 좀 더 필요해. Kita sudah ada di tempat yang tepat. Kurang popcorn aja. Jusocu. Kamu barusan lihat nggak? Danco, noleh dong, noleh. Nanan. Soju kacua. Here's your food. Hey, take a shower. You stink. Empat kali kamu membangunkanku. Dan baru aku mau dengerin kamu. Aku emang bau banget. Kemana hati itu akan pergi? Lima kali aku berusaha memanggilmu. Ngapain lo ikutin? Udah cukup. Mana mungkin kamu jatuh hati sama gelandangan tanpa tujuan seperti aku. Tapi aku hanya bisa ngikutin hati. Enam tetes pipisku menitik di celana. Nggak bisa ditahan lagi. Aku juga nggak tahu kenapa bisa milih untuk mengompol daripada kehilangan kamu dari penglihatanku. Walau hanya sedetik. Tujuh. Kamu menangis selama 7 menit setelah memukul lonceng itu. Tapi kamu nggak tahu betapa terpukulnya hati pisang ini di malam itu. This is my house. Thank you, Banana. You made my day tonight.
I love you, Banana. You can keep up with time. That's also fun, right? No. It's okay. Hey, be careful. Sorry. Cantik banget. Apa ya yang bisa aku lakuin buat dia? Araso, ija gemam sauja. Koshin kemawo. Annyeonghaseyo. Kamu dari Indo kan? Aku juga loh. Makan siang bareng yuk. It's now, it's never. But now, aku harus pergi. Mana kita rasa? Mana kita rasa? Oke. Dekko. Apa nyago? Delapan. Delapan alasan terlintas di pikiranku untuk tidak ikut campur. Tapi hati sebaik kamu berhak mendapatkan yang lebih baik daripada ini. Kulpunya? Kini. Excuse me, can you please give this to the woman after that? Oh. Woman. Yeah. 네. 저기? 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 여기 아가씨를 위한 편지가 있어요. 감사합니다. 안녕히 계세요. 9. 9 kali aku hampir menghampirimu untuk mengajakmu pergi dari tempat itu. Aku tidak mau kamu merasakan sakit yang pernah aku rasakan. Tetapi kamu harus tahu bagaimana kamu telah dipermainkan oleh orang yang paling kamu cintai. Who are you? What the hell? Aja, semua akan baik-baik aja.
Oke, baby. Tunggu aku ya. Sepuluh. Aku hitung dari 1 sampai 10. Supaya aku nggak asal bertindak. Tapi aku pikir hidup ini singkat. You okay? Jadi lebih baik bertindak daripada menyesal. Ya, aku nulis surat ini kalau waktunya kamu bisa ngeliat lagi. Dan aku masih gak berani untuk bilang. Ayo, Seo! Oh. You. I'm sorry. I didn't say goodbye yesterday. Akulah gelandangan yang selalu kamu kasih sup rumput laut. Akulah si pisang. Dan aku yang membuat kamu menyadari perselingkuhan sahabat dan kekasihmu. Aku berharap kamu mengerti dia. Aku pernah kehilangan cinta dan semangat hidup seperti kamu. Telah kehilangan kepercayaan dan penglihatanmu. Tetapi kamu berhasil mengubah cara aku melihat dunia. Suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Jauh waktu berjalan kita lalui bersama. Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia ku merasa sempurna. Heran saat kamu bisa melihat kamu gak melihat aku. Tapi saat kamu gak bisa melihat, kamu melihat aku. Makasih dia, makasih hatiku yang akan selalu cinta sama kamu, Banana. Inginkan dia, utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia, hanya padanya. Untuk dia.
life in no shopping. Darling, I remember with you when we meet in Dolly. When I look into your eyes, it's so beautiful. Tak rangkul pundakmu nang pantai Kenjeran, lungguh ndukur watu-watu karo ndelok manuk kontol. Aku seneng, seneng temenan, gendeng karo awakmu, masih sampai tuwe. Aku seneng sampai mate. Darling, I remember with you when we meet in Dolly. Gak pas.